Stamina test, stamina test, stamina. Thank you, bosku. Wawa, wana. Thank you. Mudah-mudahan murah rezeki. Orang tengah tes stamina. Thank you for the gift. Orang tengah tes. Ya, cukuplah tu. Janganlah banyak. Boleh. Kalau main duit boleh ajak, kita ajak dia. Thank you Moon. Ya, si Rahul ada tu sebelah kanan itu. Tu nak yang baju rambut pirang-pirang tu. Si Rahul ada. Supri tu nah. Supri di ujung sana tu, di belakang si Anu tu. Yang apa? Pemain ATM Gladiator tu. Cuncun tidak terpilih. Yang ini sorak dorang sengah tes stamina. Pemilihan untuk stamina pula yang ini. Yang terpilih tu sepatutnya 6 kena panggil, tapi yang datang 4 orang saja. Ah, tu ni Supri. Supri tengah test tu. Tu si Rahul, rambut perang tu. Jam ada tu si Rahul sana. Sukan SEA Games 2023 dekat Kamboja. Dialah itu. Ada libero Selangor ada. Tu baju merah tu. Libero Melaka Mosdio pun ada, si Hafiz pun ada. Di sekarang ni ada 3 orang. 3 orang yang aku kenal libero kat sini. Libero Selangor tu si Anu tu, si Li Yesheng tu. Nanti kita tunggulah keputusannya, nanti Mawa umumkan. Ada. Dia ada. Seater Selangor tu ada, si Amy tu ada, tu nombor 13 tu. Lawani tu, dia pakai baju UKM, Lawani tu. Amy lah tu, seater Selangor. Si Tirana pula tidak ikut, tidak datang dia. Tu nak si Tirana sudah masuk tu, kamu boleh tanya dia kenapa. Hari ini sejak pemilihan. Wakil Sukan Si 2023 dekat Kamboja nanti.
Ya, mungkin mungkin kerja bakal isi tiranah. Tirana dan si Azrin kalau tidak saya tidak silap. Suruh si Tirana pantun dulu. Ada tu sana dia. Ada dalam ni si Tirana. Tanyalah kamu dia. Tengok, dorang tengok tes lompatan. Memang padu-padu kali ini padu-padu. Kali ini padu-padu dia punya anu. Di anu ni bosku, di Dewan MBSN ni, Dewan MBSN. Cun-cun tiada, cun-cun tiada. Ya, SIM mesti ada. SIM dekat Taiwan sekarang kan. SIM sekarang dekat Taiwan. Tapi dia confirm terpilih sudah lah tu. Dia confirm terpilih tu. Sebab dia kan Captain Malaysia. Jadi mesti dia terpilih. Sim Dewa Indo. Sebab dia Captain Malaysia, Sim. Main dengan diorang ni. Tapi sekarang Sim dekat Taiwan. Belum lagi. Dia baru pemilihan ni. Nanti kita tunggu MAPA umumkan senarai pemain yang terpilih di sukan si nanti. Nanti kita tunggu, mungkin dalam seminggu lah dia punya keputusan baru keluar. Jadi kita tunggu sejak. Tiang-tiang. Tinggi-tinggi tiang telekom. Assalamualaikum. Hai, hancur kita begini. Thank you bosku, thank you. Ah, memang satu hari sejak selection ni, satu hari sejak. Dari mana burung melayang, dari gunung turun ke padi, dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Cakep. Itu si tuna dorang sana tu, dorang tengah tes ni ah, yang tu. InsyaAllah kalau ada rezeki ada juga tu terpilih. Cuma kali ini pemilihan memang betul-betul semua padu. Eh, janganlah admin pemalu bah. Admin ni mampu di belakang tirai saja. Di belakang tabir saja. Diorang pembantu ni. Kos dia ni yang Cina tu, yang Selangor punya coach. Ah, tapi yang tu si Aiman dengan Naim lah tu. Yang tengah kira buat ni. Tak, yang test ni, untuk test ni apa ni, stamina. Test yang kali ni stamina. Sim kira confirm terpilih lah sebab dia Captain Malaysia kan, walaupun sekarang dia main dekat Taiwan. InsyaAllah mudah-mudahan tak corona. Yang ni untuk ni tinggian lompat.
Asli ada. Itu tinggal tes tuh asli. Tangan dia udah oke. Tangan dia sudah oke. Pami. Tuh. Dorong tes tuh. Pami tinggal tes. Supri ada tuh. Supri ada sini. Tuh, Supri. Tuh, Supri tuh. Yang duduk dekat tiang tuh, Supri lah tuh. Kamu boleh tengok semua. Kami dah okey dah tangan dia. Supaya dah, supaya dah. Ah, ya betul. Untuk pemilihan. Untuk pemilihan tu tak tahu lagi lah berapa yang masuk. Cuma ada 13 ataupun 12 orang. Tapi yang ada sekarang ni ada 20 lebih. Sekarang ada 22 orang pemain sini. 22 orang di sini semua. Ada sini ada 22 orang. Tak semua terpilih ni. Ya, Supri tetap libero. Ya, ukur jumping. Bukan ukur jumping lah, dia macam stability. Siapa yang tahu tu? Komen-komen kamu konon. Aku sampai mau rusak lagi. Oh ya. Nah,
Namanya ini vertical vertical charm. Julhanif tak ada, Julhanif tak ada. Julhanif tak ada. Ah, nak bajau. Admin dia ada bajau. Admin dia anak baju ubian. Yang tu tak pasti pula berapa Sarawak rasanya ada. Sebab Ranjit ni
ini Sarawak punya player. Okay, okay. Steady Bobo, steady Bobo. Tu nak si Rahul tu. Ini vertical jump, ni vertical jump. Vertical, vertical jump. Orang panggil vertical jump. Tengah duduk tu di belakang Rahul tu, sebelah Rahul tu. Si Asri ada cok. Kalau aku lompat pecah ni. Bersepat ni. Waduh lah tu dia. Dia sakit apa ni? Tak borang sakit apa? Aduh. Kejap dengan kaki. Alah Asad. Dia minta Ehsan tu, minta Ehsan. Kau dengan doktor sama je. Thank you bosku. Thank you coach. Volleyball. Ciao. Kita tunggu lah. Nanti kita tunggu dia punya result ni bila awak ni. Baru selection. Baru selection. Tak tahu lagi siapa terpilih. Lepas tu diorang ke sana lagi. Baru selection. Power. Baru penampak semua pula. Habis.
selection untuk ni confirm Sukansi 2023. Emi ada, Emi ada. FB tadi lost, Asia lost connection lah. FB tadi. Mungkin dia punya data habis kali. TikTok ada lagi, dia punya data. Ada pukul 3 lagi tadi aku live. Kau baru masuk tuan. Kau baru masuk itu. Tak apa, tak apa, boleh buat cia. Kalau nak nanti aku apa ni? Nanti aku upload video ni dekat YouTube. Jangan risau. Boleh, boleh bincang punya. Nanti aku upload dalam YouTube nanti. Okey? Jangan risau. Jadi kita boleh tengok balik. No hal punya. Kalau kalau nak boleh kita ni. Boleh kita upload dalam YouTube nanti. Kita nanti kita download nanti upload dalam YouTube yang ni sesi ni. Jangan risau. Terbaik, terbaik. Kalau kalau kau rasa nak 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 video ni nanti aku upload dalam YouTube boleh tengoklah. Steady, steady nanti kita upload. Dalam minggu ni juga insyaAllah kita upload satu-satu. Game masa game tadi dekat live FB pun nanti nanti kita upload dalam YouTube. Yang ni pun kalau ada permintaan masuk YouTube nanti kita masuk YouTube yang ni. Nanti kita apa ni upload. Jangan risau. Kalau untuk coach kita buatkan juga. Jangan risau. Untuk volleyball Jawaicia kita akan buat. Jangan risau. Kau juga tu harapan. Kasih didik kita punya anak-anak, anak-anak baru supaya padu main bola tanpa. Jangan risau, nanti kita upload, nanti aku upload yang ini dalam YouTube. Dia punya sesi semua ni. Boleh bosku, jangan risau.
Kalau tiada request tadi tu memang aku tak upload dalam YouTube yang ni. Tapi kalau bosku dah ada request lah, kita upload dalam YouTube. Jangan risau. Boleh punya, tak ada hal lah. Benda boleh uploadkan. Boleh, nanti kita upload, jangan risau. Yang ni dorang tengah ni ambil test yang tu. Jadi kita center kat situ. Thank you bosku, thank you. Mau habis dan habis dah ni. Pukul 4 habis ni. Last yang ini, last sesi ini habis sudah. Nanti aku upload dalam YouTube yang sesi ini, lepas tu yang ada game dorang tadi ada 4 set tadi dorang main. Nanti aku upload dalam YouTube juga. Kalau nak tengok balik video ni, nanti kita upload dalam YouTube. Jangan risau. Ini sesi pemilihan, sesi pemilihan untuk Sukansi 2023 dekat Kambodia nanti. Pemilihan, sesi pemilihan. Yang ni semua player dari Malaysia, seluruh Malaysia ada. Diambil lah dalam Sarawak ada berapa orang, Sabah ada berapa orang, dekat Melaka ada berapa orang, macam itulah adalah berapa negeri. Ada senarai nama pemain yang terpilih, yang dipilih untuk apa ni, test ni, untuk pemilihan ni dekat Pezmava dah. Yang tu vertical, diorang panggil vertical jump, test vertical jump. Itu vertical jump Afiq. Kambodia, Afiq, Kambodia. Sukan SEA Games dekat Kambodia. Tak pasti bulan berapa ni. Tapi dekat Kambodia lah. Dengar-dengar ada tu bulan 3. Kita tahu lagi lah. Nanti kita tunggu sejak. Nanti kita share dekat page anu tu, page volleyball tu. Kita tolong share nanti. Yang test ni namanya vertical jump. Test vertical jump. Mungkin yang lain ni mungkin jadi wakil ni kok. Apa ni, bola pantai mungkin lah. Dia akan ambil dari tim ni juga untuk bola pantai nanti. Tapi yang ni lebih pada indoor yang ni. Ya, si Rahul tak pasti lagi. Dia baru pemilihan ni, tak tahu lagi siapa terpilih. Sebab yang datang semua ni padu-padu ni. Semua padu-padu ni main ni. Tu nasi Rahul tu dengan si Asri tu sebelah kanan tu. Oncang tak terpilih. Oncang tidak kena panggil.
si Akbar. Akbar mana? Akbar tidak terpilih lah. Pami adalah. Akbar di Pandan Jaya dia. Nih. Lepas ni mau piano ni. Ke Kuala Selangor pula. Pergi Sungai Buloh. Lepas ni pergi Sungai Buloh. Ada game sana. Kalau jadilah. Azrul tak terpilih. Ini bukan negeri, ini negara. Ini wakil negara ni, wakil Malaysia sukan si. Shen 73. Oh, Pandan ada. Azrul tak terpilih, Cun tak terpilih. Tak dipanggil untuk pemilihan ni. Kalau Sabah 6 orang saja dipanggil, tapi yang datang 4 orang saja dari Sabah. Cun tak dipilih. Sim dekat Taiwan. Sim auto terpilih lah tu sebab Captain Malaysia kan. Sim dekat Taiwan sekarang main. Ni pemilihan ni bang. Pemilihan untuk wakil Malaysia Sukan C 2023. Tu nak Rahul Sabah. Tak tahulah. Mungkin adalah tu kriteria pemilihannya tu. Sebab ramai bah. Betul-betul ramai saingan. Sebab yang datang ni pun bukan calang-calang juga ni. Masing-masing ada kekuatan. Yang dipanggil 6 orang saja. Tirana, Azrin, Adrian, Asri, Rahul, si Supri, 6 orang. Yang datang ni 4 orang saja, si Supri, si Rahul, si Asri, si Adrian. Yang ni dorang tapis one by one lah ni. Dorang tapis one by one. Lepas tu siapa yang terpilih tu mungkin dalam 22 orang ni, mungkin 12 orang saja, 13 orang saja terpilih untuk sukan si nanti. Mungkin selebihnya tu mungkin dia main untuk bola pantai lah, tak tahu lagi lah. Tidak bosku. Betul. Ini mungkin dia pilih sekali untuk apa ni, bola pantai kali ni. Ramai pak, ramai yang padu-padu datang ni. Yang kena panggil ni semuanya padu-padu. Si Rahul jumping memang kuat. Azrin yang settle tu tak datang. Dia terpilih tapi tak datang. Mantap. Jujur terlalu banyak saingan. Tak pasti si Azrin nan, tapi yang Sukma dengan Sokar itu dia yang ada ikut. Bukan Aizat. Yang biru itu bukan Aizat.
dia ada ini lagi ini. Untuk tes lagi tu dia. Tak boleh kita ikut. Tiada modal kita beli anu tiket flight di Kamboja. Kalau ada orang belanja sponsor tiket, ah kita pergi. Sengukong. Sepatutnya ada 6 tapi 4 orang je datang dari Sabah. Tu Asri yang buat test tu Asri. Cantik jumpingnya si Aswi. Thank you. Baru selection, San Wokong, baru selection. Belum lagi terpilih, baru selection ni. Thank you Wana, thank you banyak sudah itu. Tu nak Supri. Tu Supri. Tu nak Syasri tengah test tu. Syasri dah tu. Ada surprise lagi ya. Siapa ada surprise lagi untuk coach dorang. Ya. Ada tuna Supri sana itu. Tuna Supri itu. Malu-malu bas Supri. Yang libero tu. Tu coach dia tu. Dia punya coach, harus jadi coach dia. Tu nak Supri, Rahul. Dengar-dengar dalam seminggu juga lah dia punya ni, dia punya result dia. Nanti kita tengok nanti Mava umumkan juga dekat Pez Mava tu. Siapa yang terpilih sukan sini nanti. Mungkin sudah habis kan ni. Belum puas hatinya si Rahul lah. Mau tes. Terus rawat nak bagi insentif. Ah Kang, yang mana satu si Ah Kangnya? Belum lagi ni senarai nama yang terpilih belum lagi keluar. Tunggu lagi mungkin dalam seminggu lah. Tempo seminggu macam tu lah. Ataupun paling cepat pun minggu depan keluar sudah ni dia punya anu ni. Result dia ni.
sebab dia kena umumkan cepat juga baru dia orang boleh mulakan training. Fastball. Cantik je jumping si Rahul ni. Tak pasti yang tu siapa terpilih tu. Yang mana satu si Anu ni? Haroy. Yang mana? Tim mana tu Basu? Yang mana satu? Kau punya tim apa nama tim kau hari tu? Jersey nombor 6. Mana? Oh yang tu, yang warna merah tu.